Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-38, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya, akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak, dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar, dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Pernyataan perang yang sudah Tuhan sampaikan kepada Gog nampaknya tidak cukup untuk menghentikan kecenderungan hatinya yang jahat. Bahkan, Gog sedang bersiap untuk mengumpulkan niatan jahat dan merancang strategi demi mendatangkan kehancuran bagi Israel, bangsa yang diselamatkan Tuhan, sehingga mereka tidak dapat hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Gog beserta segala bangsa yang menyertainya pun sudah siap untuk mewujudkan kejahatannya bagi bangsa yang dipulihkan Tuhan itu. Firman yang Tuhan hadirkan bagi Gog ini telah menunjukkan beberapa hal, yakni, pertama, bagi setiap orang yang membiarkan dirinya hidup dengan hati yang jahat akan selalu berupaya mencari cara untuk mewujudkan kejahatannya. Orang yang demikian cenderung sulit untuk menerima teguran maupun nasihat ketika ia merasa terusik dengan segala niatan buruknya. Kedua, umat Tuhan tidak serta-merta terlepas dari segala niatan buruk maupun pengalaman tak mengenakan. Sama seperti Israel yang tetap menjadi objek niatan jahat Gog, meski Tuhan sudah memberikan kepastian tentang pembelaan dan perlindungan kepada mereka. Malahan, pengalaman tersebut menjadi ruang bagi pewujudan kemuliaan Tuhan yang bertindak penuh bagi setiap umatnya. Sahabat Alkitab, kiranya firman Tuhan yang hadir bagi kita pada hari ini memberikan keteduhan bagi setiap jiwa yang sedang merana di tengah beragam persoalan, memberikan ketenangan bagi setiap pikiran yang kalut atas bertumpuknya pergumulan, dan memberikan keteguhan iman bagi setiap pribadi yang sedang gamang menghadapi kenyataan. Berbagai persoalan, ketakutan, kekhawatiran, niatan jahat, maupun perilaku buruk tidak akan mampu menghentikan kasih Tuhan yang mewujud bagi setiap umatnya. Kita perlu menyadari bahwa justru di tengah kondisi yang demikianlah, kita semakin memiliki kesempatan untuk merasakan dan menikmati kuasa Tuhan yang tak berkesudahan. Tuhan berkata, pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu yang datang menyapa kami, berbicara, dan masuk kepada hati kami pada hari ini, telah membangun kesadaran pada diri kami bahwa berbagai masalah, pergumulan, bahkan niatan jahat akan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi itu semua tidak justru menjadi tanda bahwa kami kehilangan berkat Tuhan atau kami tidak sedang diberkati oleh Tuhan. Justru, di tengah kondisi, di tengah situasi hidup yang seperti itulah, kami sedang menjadi ruang pemuliaan Tuhan. Dan biarlah karya Tuhan selalu bergelora melalui dan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu selalu setia kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.